Hi everyone. Hari ini saya nak share dengan anda macam mana cara nak tukar spiral doubles ya. Spiral double. Okey, hari ini saya nak tukar spiral slot 5 doubles kepada slot 6. Okey. First, cara nak buka spiral ni kita kena pusing je. Okey, kebiasaannya spiral belah kanan ni dia akan turn sebelah kiri untuk kunci. So nak buka dia kena buka belah kanan. Okay, kita keluarkan. Lepas tu spiral belah kiri ni nak buka dia kena pusing. Pusing kiri. Bisa nak kena pusing. Sekejap eh. Ini nak kena pusing kiri. Sorry. Yeah, nak kena pusing kiri. Okay. Sekarang saya nak masukkan spiral 6. Okey, spiral 6. Okey, ini adalah kalau ikutkan mata macam ni. Okey, ini adalah untuk belah kiri ya. Belah kiri. Okey, saya masukkan. Okey. Okey, nak lock dia belah kanan. Okey, kat kalau nak kenapa lock belah kanan? Sebab bila kita lock dia belah kiri, boleh juga. Dia ada dua clip, sama ada belah kiri atau belah kanan. Tapi untuk spiral kiri ni, kalau kita lock dia mesti kena belah kanan. Kalau belah kiri, nanti spiral ni bila dia pusing, dia akan terbuka sendiri. Pasal dia tak boleh force. Kalau nak force dia boleh, tapi belah kanan. So belah kanan dia punya safety lebih kuat lagi. Pasal apa? Belah kanan dia berpusing sekali dia tarik dengan dia punya holder tu, dia punya last part. So kita masukkan belah kanan pula eh. Okay, ni spiral belah kanan. Okay, spiral belah kanan memang ada beza. So nampak dia punya hujung dia. Okay, so jangan tersilap. Pasal apa? Spiral ni kalau kita tersilap dia akan sama ada keluar atau masuk ke dalam. Okey, sekejap eh. Okey, ini nak kunci dia kena pusing belah kiri. Di belah kanan eh, nak kunci dia kena belah kiri. Pasal dia pusingan dia tak sama. Okey, berbanding yang ni kunci dia belah kanan, yang ni kunci dia nak kena belah kiri. Supaya bila motor tu bergerak, saya bagi contoh eh. Okey, supaya benda ni, okey nampak benda tu. Okey, supaya benda ni ini, benda ni. Ini dia punya kira dia punya lock. So, apabila benda ni okey, kita kunci lawan arus, dia akan terbuka sendiri. So kita kena ikut arus. So bila kita ikut arus, and then dia punya potential untuk spiral tu terbuka adalah rendah. So ini adalah tutorial macam mana cara nak tukar spiral doubles ya. So harap tips tutorial ni dapat memberi manfaat kepada pengguna TCN ya. Thanks.